Nah bro, balik menabrun channel keberanik Nur Prabowo. Nah kita di kedatangan tamu ke Osaka bro, Mas Aditya single dong wis. Mas Aditya bro, sampean apa yang asli pundi? Klaten mas. Klaten bro, wong Klaten. Ini yang di band apa ya? Komen-komen yang live bukae, arep ini, dan akhirnya teko kene. Kaget tau gak? Angka pas, angka kademen bro. Wademen kamar, sumpah. Langsung nyolot, gulek serengenge aku tangi melek ya. Nubai Mas Adi teko, kaget aku rung dulu apa iku, lalu wis teko gini. Mungkin roh kok Adi mas? Apa nih? Omahku. YouTube ya? Ancer-ancer ya? Ancer-ancer, SD cuma gak tahu SD berapa gak tahu. Ngomong nih mas ini SD SD itu masih kan SD pun di ano, no. Terus, oh, mas lo roh ini mau kolam kok ono dalan terus Mas Rizal yo dik kok kene jadi roe yo SD SD karena dulu vlog itu roh ancer-ancer ngono padahal gak roh alamat kan nggih mboten telepon jenengan Mas Andi mana alamatnya enggak cuma SD ngomong kalian rencang nggih SD aku di tukokno sepatu bro ngeri lho Len sepatu ki sepatu apa Mas Adidas bro weh kok Jepang bro keren tak aku tak gawak kayak khusus kira gak izin jalan ke pramugari gak maksud gak wani no elegan ngeri si, sampai rekam lo dilut kan jadi kameramen ae kita nek rakadu utami nih ya aku nek rakadu utami mas kita ya ukurannya pas kita masuk mas ini gue gede dia masuk paham lo awak kuy luar kabeh iki kerjain ngomong masuk lo pas mantep loh pas iki kaos kakek sing model piye nek sepatu ngene iki pendek ngene ya segitu polo ku ireng kok ketok ra popo sing ra popo enggak aman sepatu ku ana wis untuk ganti wong di sora juga ngene iki sepatu larang mendone ya aku sekeke oleh-oleh opo ki mas jelaskan ya dibuka loh buka Pak Pia sama kondi oh kok ke Indo bakpia patok bro neng kilo bakpia le cobain bakpia siapa kena ki tulisan Jepang ki iso langsung dipangan kerupuk bi jajan bi dan cobain bi mbak ngaten nggih bakpia lagi anu sing akhir-akhir itu anu rada nek dari nonton YouTube pertama ngertos dengan Mbak E. Tapi kok jadi kok si Mbak E bener ora iso babi-babi ae kan. Soale lolokan terus ae. Gawi yo mbuh wi wong wi. Nyapi jajan wi jajan Jepang lho. Wi ben putih. Ben putih, ben putih. Yo lah wong Jepangan putih-putih. Mas kok ya apa ki Mas? Mas. Coba ditilokno. Jatuh mau kuwi sing sanga sing oleh-oleh akeh dompet bro BBR kan kaya permen oh mboten jajal ta doyan prawe buka leher kae ben ben ta mangan jajanan Jepang Mas teng Jepang iki rokok apa Mas jenenge nopo rokok biasa Mas elektrik iki bos-bos ku rokoke ngono kuwi mbiyen nang Jakarta deg-deg ngene iki lho dibakar aku mang nyoba aku enek sitok lo tak sumet korek mati ya. Eh, boten dikorek no. Lah iya, iso bae. Dikorek mati. Kadi mah nyoba. Enggak usah, Mas, aman. Leher. Kilo leher jajan. Emang get-get ya. Jajan Jepang jadi. Regane piro? Napa ne? Rokok. Rokok niki? Hmm. Iki iso 70.000, Mas. Wis delok. Nggonmu dobel loro. Kula niki wis larang e. Nek anu tak suweni. 70 lho. Rokok. 70 ning desa kerja sedina lho, Len. Iya. Sedina ndaut. Aku ngejajal rokok ki, rokok Jepang bro. Jajale Camel. Ini Mas Adi tar tak jak neng warung bandara bro. Sarapan nasi pecel, godong jati neng Klaten enak pra. Gak ono to? Kaya es krim. Bakal enak. Es krim Cornello terus jerone. Enak pra. Jerone coklat atau kacang ki. Yuyem gak buka yuyem. Tak wae. Kaya sagon aku. Nggih. Nggih. Kira lek bakpia lek. Nggih. Nggo ganjel weteng sik. Dawane jajan kok. Jajan ora ono bakpia. Ora mas. Nang Jogja.
Lah wong apa riwah ya? Sampai nek dolan nang aku penak banget. Klaten niku lewat pastinya. Sama seperti Mejayan persis tatak letak ini. Tengah jalan Jogja. Yen aku ning Solo Jogja lewat Klaten to nek numpak jasa. Iya mesti nggih, mesti. Aku mau numpak kereta kae. Ane Magelang ya, ini Mas Boim, Mas Boim. Mas Boim Magelangnya ngendi? Bu yang di pokoknya, anding Borobudur, cedak Borobudur, 10 menitan. Borobudur, Muntilan, daerah Muntilan. Paling, yeah. Mas Boim, pengano, apa ya? Mas Boim, bibit. Bibit unggul, sungkan aku nak nono, mesti gawani buah terus ya. Ngeronoi. Tak kon, nek ngetan, layo nek ngetan tak kon mampir, orang gelem-gelem. Apa gawani gabah genten. Mampir lho. Durung kenal lah mampir. Aman. Mas Rizal juga iki anek Mas Rizal kok kita ketemu ning warung. Mas Rizal. Mas Rizal yo ning grup iki. Oh. Heeh. Dibengi rene. Turu ngene Rian dibengi tak turu kene moh. Turu ngene Rian. Tapi anu lho ganggu jenengan sing sleep call. Weh weh weh. Ora. TikTok bareng. Cah cilik ya sleep call. Oke okay, nih you live kok dibengi terus neng neng apa ya neng TikTok pitu likur kelahiran 9 6 jadi sampean kira-kira nih ibarat aku gitu ya barang iya toh walu likur pitu likur kodok rupa-rupanya yuk mateng corano anak-anak dereng tapi udah nikah berapa tahun lama mas. Aku wani nikah muda ya. Weh. Gak mikir. Berarti LDR suwi. Sampe ning Jepang wis berapa tahun? 5 tahun. LDR 3 tahun. Sama pacaran 8 tahun. Bayar ngredit motor loro. Alhamdulillah. Wis 11 tahun menikah. 10 tahun. 10 tahun. Ibuke Andi Mas. Nggih, nyuyem. Melu anak. Ini anak tamu nih, Mas. Lu anak tamu mak kuwi. Iki liyane Bu Andi. Bu Andi mosok sing dhewe sampean. Aku nang ndi? Arbok PP yo. LDR suwe Mas aku. Piye rasane ngene? Wah. Glebak-glebak. Aku kangen wonge glebak-glebak. Cuma video call terus kan jadi ya harus ada saling kepercayaan. Maksudnya kita di mana, di sana maksudnya lagi ngapa ya harus saling percaya. Nah, sedikit-sedikit terlalu curiga enggak jadi bubrah biyen, Mas. Tapi wes sebelum nikah wes anu, dulu aku bakal nang Jepang. Iya, udah Mas. Terima. Aku sebelum terima mau. Persiapan masa tuwek ya, timbang tuwek gelimpangan mending sekarang rekoso sih. Rekoso sih, yo betul. Mau nikah jenengan? Sampun. Usia berapa nikah? Nikah 20. Nikah muda. Muda. Jepang, Bro. Sak niki kondur ing Jepang ngoten. Cuti nggih. Oh, cuti. Yeah. Lama nggih cutine. Mboten besok minggu depan balik kula. Perjalanan berapa jam Jepang? 8 jam. Bisa aku ya megang Pak pesawat 8 jam. Ketimbang rolas. Sak jam aja jerit-jerit aku besok. Ini kan ada besok ada yang ngarahkan Mas Andi. Oh, pramugari. Diajak luar. Tapi ya tapi kita bakal yang luar aku sebenarnya. Bulan Mas. Honeymoon. Lah apa Mas? Luar loh, Bro. Kondisi luar. Tapi kartu garansi. Buka ikine lho, putih-putih. Ndi to? Lah iki lho. Kan wis enak. Anune apa dek iki? Aku kon tukuke. Dek iki lho. Masuk kuwi. Iya. Yo kleru iki. Yo lek lah. Selamat. Yo Mas, numpak pesawat itu selo, Mas. Aduh banget. Aku ae wedi gak iso turu. Seng ser no dodoku nek numpak pesawat. Transit 2 kali. Osaka, Cina, Singapura. Pesawatnya yeah. Gak wedi. Wedi Mas. Tapi iso turu sampean. Iso saged turu. Aku ora tau iso turu ning pesawat Mas. Tapi kan apik Mas, pesawate nek apik. Enak. Lha lu nek sing grogok. Heeh, piye? Wedi. Ngeri ya. Apik Mas. Oh nek mat ngen, yut medun kok. Tapi semakin ke atas, semakin ketinggian di atas lu tenang Mas maksudnya. Tapi kalau masih di tengah maksudnya mesti sering goyang. Arep medun iki lho ngerti. Aku pertama ya tak wedi yo. Kilo lek jajan Jepang. Manis sekali. Jajal.
nikah muda. Anakku ya 2-3 nikah, Mas. Oh, muda. Anakku ya 1. Kula anu oleh Mbak Yu. Oh. Apa seneng anu? Wis tuwa. Masa? Ya biasane nggih ngoten niku ora kok. Seneng dimong wae berarti. Makane kok kowe iki nakal men to anu. Selisihnya jauh kok, istri 4 tahun. Istri saya. Berarti wis seneng dimong. Ya enggak seneng dimong, maksudnya emang jodohnya ngono. Dulu Mas, rencanane masih muda nikah sing di bawahnya. Laki-laki mesti kaya ngono. Maksudnya suatu saat istri di maksudnya lebih muda. Tapi kenyataan nikah malah sama kakak. Senior. Tapi di rencana nikah muda mbiyen? Ya ora duwe, Mas. Ora duwe. Aku di rencana malah bablas. Mun iki ora rapi. Sampeyan wis anu, wis wayahe. Wayahe terae, santai. Dungakno ae. Dungakno ya, Cah, Bro. Wis wayahe. Dadi harus jodoh niku sebenarnya wis ono, Mas. Cuma kita aja. Belum yen ra nyongkok. Kowe kok memutuskan cewek itu sebagai jodohmu piye? Aku enggak memutuskan, maksudnya mengalir, Mas. Maksudnya mengalir aja jalan terus cocok, maksudnya ya kita kalau udah berhubungan tujuannya kemana nek ra nikah. Maksudnya emang makan di mall wis biasa, kafe wis biasa. Cewek cepet enggak mau toh harus ada keseriusan, maksudnya mau dibawa kemana kan ngono. Aslinya ngono cewek-cewek. Tapi enggak wani ngomong-ngomong ya. Enggak ngomong kok, cewek gengsi. Maksudnya kur kode-kode sing mare wong lanang mikir mumet. Kepastian, Mas. Cewek itu minta kepastian yang jelas. Motivator abi kuwi. Kepastian, maksudnya Mas Andi ya harus peka, maksudnya makanya kemarin tak komen ya, hakikatnya cewek itu sama Mas Andi. Hakikat ya, enggak hakikat bro. Oke 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 oke. Mau mau apalah, enggak usah minder. Yang penting sama-sama gelem ya Mas Gege. Mau apa ya maksudnya, guru mau apa? Kalau sama-sama suka ngapain? Itu kan cuma materi, maksudnya derajatnya itu sama. Semua di mata Tuhan sama, sama. Ya, ngono. Gege, mboten sah. Anu minder. Ketoke salatmu rajin wek. Enggak. Delok kok omongane. Enggak, Mas. Ibadah itu enggak dilihat dari salate, maksudnya ngono. Tapi bagaimana kita memperlakukan manusia, ngono to. Nek salate tahajud anu, tapi karo wong sesama anu gawe rusuh nggih, percuma. Niku kan enggak bener. Percuma ya, enggak bener ya. Enggak usah dianu, Mas. Nek salat itu kewajiban, Mas. Jadi enggak usah ditonjolkan. Kowe harus salat. Salat enggak usah diomongkan. Salat itu kewajiban kita sama yang di atas. Cuma sing terus sing di atas ya. Nggih. Sampean no, nek anu biasa. Enggak. Makanya kita enggak boleh menghakimi. Wong ora salat kuwi ya makhluk. Makhluk. Sama Gusti Allah. Mungkin wong ora salat terus sedekah banter kan. Tapi sedekah nek ora salat ya kudu kurang. Kudu salat bareng. Lah ya orang lengkap. Ibarat kan salat tok. Sampeyan nek ibarat dandan kan nek rados kan kurang. Minyak antok kan ngoten. Kliket. Oke, Bro, ya wis pokoke matur suwun Mas Adit ki tak jak ning warung bandara. Ayo teng rene ya. Yo. Tak tutup ku. Oke, ketemu cacah nih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.